ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين وبعد yang berusaha acara majlis jatuhan kuasa surau at-taqwa, pegawai-pegawai surau, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia ihsan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beri kita nikmat yang sangat besar. Nikmat besar yang pertama sekali Allah Ta'ala beri pada kita yang kita kena rasakan syukur, terima kasih pada dia adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Diberikan kita pula lahir daripada mak ayah kita Islam, dapatlah kita Islam. Alhamdulillah. Diberi pula kita kelapangan masa pada hari ini, dapat kita merancang satu program untuk bacaan kitab Baku Iman, membicarakan bab akidah. Alhamdulillah. Dan syukur dapat saya hadir pada pagi ini, begitu juga dengan semua hadirin hadirat sekalian, untuk atas maksud itu. Walaupun ada sedikit kesilapan teknikal yang menyebabkan kelewatan saya sampai ke sini, alhamdulillah sampai juga. Kerana yang ini yang dasar akidah yang kita belajar, kita merancang. Apa yang berlaku tu semua ketentuan Allah Ta'ala azali lagi. InsyaAllah ada pelajaran yang memang kita kena belajar dan faham dengan apa yang kita nak bicara pada sepanjang hari ini, insyaAllah. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, bagi memulakan program kita yang saya akan jadikan kitab Baku Iman ini sebagai dasar bacaan untuk perbincangan bab akidah atau nama akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah ni, marilah kita baca Fatihah seorang sekali, hadiahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umumnya seluruh muslim muslimat, khas pada pengarang kitab kita ni Tuan Guru Haji Cik bin Ahmad Kok Diang Kedah, Dewan Kedah sepadan negeri Polis. Dan kita hadiahkan juga kepada mak ayah kita dan semua guru-guru dan syekh dan para ulama, para awliya yang dengan kerana mereka itu sampai ilmu kepada kita, dapat kita mengenal Allah, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita boleh dapat Islam dan iman ni. Dan mohon kita pada Allah Ta'ala, program yang kita buat sehari ini akan sampai pada maksud dia untuk kita faham akidah dan kita faham maksud hidup kita, yang kita hidup ni di atas akidah yang betul, di atas matlamat hidup yang betul. Dan kita bukan saja hidup berdasarkan zahir kita nampak macam ada hubungan dengan Allah Ta'ala, bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan nikmat batin kita pun akan dapat capai Allah Ta'ala, kenal Allah Ta'ala, hidup di atas maksud agama yang betul, insya-Allah. Itu harapan kita. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa ila jamil muslimin wal muslimat, khususan li ruh Syekh Musannif. وعلى هذه النية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرات sekalian, sebelum kita nak mula baca kitab ni, sedikit mukadimah mengenai kursus yang kita buat pada
hari ni, insyaAllah. Hadir sekalian, perbincangan kita yang kita buat daurah, buat perbincangan ni atas namanya akidah. Hadir sekalian, semua Nabi Rasul yang Allah Ta'ala hantar atas muka bumi ni datang di atas maksud ini. Semuanya datang dengan membawa atas sebut kalimah dia, kalimah tauhid, kalimah tayyibah, kalimah la ilaha illallah. Satu bahasa yang popular kita dengar, kalimah syahadah. Semua Nabi Rasul bawa ni. Jadi Nabi Rasul bawa kalimah syahadah ni supaya hidup kita ni betul, tepat. Macam mana maksud ataupun misi-visi Allah SWT yang dia mencipta kita dan mencipta seluruh alam ni, dan macam mana kehendak dia, tuntutan dia kepada kita, yang kita nak faham apa tuntutan dia kepada kita tu tercapai. Kerana itulah Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul, dan atas nama apa yang dia bawa ni, dia datang kepada kita bawa agama. Dan sedia maklum, alhamdulillah, kita dah dapat satu anugerah percuma Allah Ta'ala beri. Kita dapat agama, dan agama yang kita dapat pula agama yang betul. Itulah agama Islam, alhamdulillah. Dan bila sebut agama Islam ni, hadirin sekalian, sedia maklum kita dapat Islam ni melalui mak ayah kita. Kita bukan dapat Islam dengan kita kenal Islam lepas tu kita masuk Islam. Bukan. Kita dapat Islam yang kita lah ni lah. Yang kita Islam ni sebab mak ayah kita Islam, kita Islam. Jadi hadirin sekalian, kalau kita faham Islam yang ada kat kita ni ialah Islam baka keturunan, itu satu hal. Jadi bersama dengan Islam ni yang kita kena faham, perjalanan yang kita kena belajar sungguh-sungguh. Boleh betulkan sikit kot. Dia tinggi sangat. Bersama dengan Islam yang kita faham ni, ada perjalanan yang kita kena lalui yang atas istilah kita biasa dengar, ada perjalanan Islam, ada iman, ada ihsan, ada juga istilah yang kita biasa dengar takwa, kan? Dan semua ni kita mesti berjalan dengan jalan tauhid. Mungkin tuan-tuan ada kalimah yang kita mungkin biasa dengar, ada yang mungkin jarang-jarang dengar dan ambil faham tu pun satu hal. Cuma apa saya nak sebut ialah Islam yang kita dapat ni, alhamdulillah kita satu hal dah dapat Islam, kan? Dan ada praktikal Islam yang kita dah dapat. Antaranya yang memang sangat jadi dasar pada pahaman kita Islam ni, yang sangat umum yang kita dapat, apa dia? Mengucap kalimah syahadah. Memanglah sebab jadi Islam, mengucap kalimah syahadah, betul. Alhamdulillah. Dan juga bila dah kalimah syahadah, sembahyang, alhamdulillah kita yang insyaAllah ahli solat, jaga sembahyang lima waktu. Bukan saja solat saja, tapi boleh berjemaah pula, alhamdulillah. Dan diberi kita pula, ada pula nak amal Islam itu dalam konteks puasa. Bukan saja puasa fardu, puasa sunat pun kita buat juga, alhamdulillah. Kalau tak buat sunat pun, alhamdulillah, satu kehendak Allah Ta'ala beri kat kita, nak juga puasa. Ada orang macam ni, puasa-puasa, tak sembahyang pun. Itulah kita punya suasana sebelum kita dapat hidayat sembahyang dulu. Oh, buah pi bahasa gitu lah. Oh. Ramai tuan-tuan orang kita Islam yang dia puasa tapi tak sembahyang. Kerana tarbiyah yang kita dapat, tarbiyah puasa kuat berbanding dengan tarbiyah sembahyang. Zakat peterah tu memang bayar balik. RM7 je pun setahun. Allah. Hina sangat dengar RM7 setahun ni tuan-tuan. Okay, cukuplah saya tak isyarah panjang tu.
Haji duit pun tak ada, zakat harta tak payah sembang, banyak duit pun tak ada, hutang banyak. Baik. Jadi kalau kita faham dengan Islam sekali lalu yang kita dah faham ni, Islam kita kalau kita tak belajar dengan apa yang kita nak faham program sehari ni, insyaAllah kita letakkan satu objektif, satu matlamat pasal masa yang agak panjang ni, saya rasa selesa untuk bercakap dengan insyaAllah tak adalah tergopoh-gopoh tu. Walaupun ada kitab yang kita pegang, saya tak maksud nak khatam dengan dia. Pasal khatam kitab ni, dia ada disiplin kitab. Fokus saya pada program yang saya telah bersetuju pada dasarnya untuk datang pada hari ini adalah lebih kepada untuk supaya kita faham apa maksud kehidupan kita dan maksud kita hidup berakidah ini, yang saya gunakan kitab ni sebagai dasar untuk bacaan saja. Ni, jadi saya akan lebih fokus pada misi dan visi saya menerima program ini untuk saya kendalikan dia. Dan atas nama dia pemantapan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. InsyaAllah. Baik, jadi hadirin sekalian, kalau kita tak belajar dengan apa yang sepatutnya kita kena belajar, macam mana yang Nabi Rasul ajar kat kita, khas atas nama kita nak belajar ni, akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dan bila sebut akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, besar reference kita, rujukan kita, dasar dia mudah ya tuan-tuan. Apa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Istilah yang kita biasa dengar ni dua kalimah syahadah. Cuma kalau perhati saya sebut dah tadi, kita kalau lihat nisbah ilmu, kefahaman, sibuk kita dengan Islam yang kita dah dapat sejak kecil ni, sibuk kita tak mana? Kita kenal diri kita sikit dulu. Sibuk kita banyaknya tak mana? Tak baca Quran. Betul. Balak kecil-kecil ni alik bata, baca alik alata'a, alik bawa'i, alik depan u, yang tu style lama. Modern sikit, style ikhrok. A, ba, a, i, u, a, a, ba, a, ba. Ba, ba, a. Ini ikhrok satu lah, basic gila punya lah tu kan. Yang ni lah dia ajar. Itu baca Quran, tajwid. Ini lah Islam yang kita lalu. Bila pandai Quran, apa hantar pergi rumah orang, apa pakai baju Melayu, kecil-kecil eh malah. Di azan, di akikah kan, baca berzanji, tu pun dah tinggal banyak lah. Berzanji-berzanji ni, tinggal dalam keset je. Tadi pun dah dengar beberapa ungkapan berzanji. Ada juga orang pasang berzanji lagi, lah ni payah nak dengar lah tuan-tuan. Allah sediakan. Baik. Suasana Islam juga yang kita duk tengok, yang tu yang kita kecil-kecil, dan daripada kecil lagi kita tengok ada kena ceramah Maulidur Rasul, Isra Mi'raj, ada sekali-sekali dengan Mahal Hijrah. Bulan Ramadan ni memang nampak pesta gila sikit lah. Pasal apa? Ada tarawih dia, ada moreh dia, ada buka puasa, tambah pula ada pesta pasar Ramadan. Oh, bubi lah bahasa gitu tak. Kita rasa suasana Islam kita macam ni, tambah musim cuti macam ni, Disember pula macam tu sekolah, lepas tu cuti pula, kahwin, akad nikah. Kita faham Islam takat tu kan? 5 tahun sekali ni, tak lama lagi akan datang pula lah, mengundi pula nak letak-letak pemimpin. Ada cerita yang ni, ni Islam, ni tak Islam, ni ada bentuk perkauman sikit ni pasal Melayu, Melayu tak benar lah. Nyambi sakit sikit-sikit sambil tu. Ini nampak Islami sikit. Yang ni demokratik punya style. Yang ni macam ni, macam ni, macam ni. Hadirin sekalian, kita kalau tak belajar betul-betul akidah ni, kita duduk pening tu. Abah zaman lah ni pula, ada orang kata yang ni Wahabi, ni Syiah, ni liberal, apa pluralisme, apa macam nama lah. Allah. Ustaz pula macam-macam. Yang ni yang dasar saya menerima panggilan untuk datang untuk bagi daurah ni, supaya nak mantapkan apa dia nama akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah ni. Walaupun masa satu hari ni tuan-tuan kalau ikut sangat pendek berbanding masa pengajian yang sepatutnya kita nak ambil faham.
Apa yang sepatutnya? Cuma zaman zaman kita lah ni nak ambil masa sampai mengaji 4 tahun, 5 tahun, tidak lah. 4 bulan pun payah. 4 minggu, 4 hari pun susah kan. Ni pun nama eh sehari, tolak makan, minum, kecil, biarak, rehat. Tambah ada macam ni punya cerita macam ni. Tolak, betul-betul yang kita nak belajar, ambil faham tu sikit je. Tapi insyaAllah, walaupun sikit ada sekolah, ada sekalian, kita ambil pati. Yang walaupun sikit, walaupun pendek, tapi mantap. InsyaAllah. Kerana ulama' kita, mereka dah bantu kita cukup banyak. Mereka dah ringkaskan seluruh isi Quran hadis. Khasnya atas kita bicara akidah ni. Faham tak ni? Faham seluruh hidup kita. Macam mana perjalanan dia? Bahkan di sebaliknya, gagal tak ni? Gagal lebih semua. Ha. Inilah besarnya akidah. Satu, Nabi Rasul yang Allah Ta'ala utuh atas muka bumi ni, datang ni semuanya datang dengan bawa La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pendek tak? Muhammad Rasulullah ni kat Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Nabi dulu, Nabi Adam, dia mestilah La ilaha illallah. Dia kata, Adam ni anak Rasulullah. Mestilah lah. Sebab dia khalifah pertama. Pembawa syariat pertama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau zaman Nabi masing-masing, tang syahadah kedua tu, Rasulullah tu, dia akan mengaku dan iktiraf Rasul pada zaman dia lah. Kalau kita ni, Alhamdulillah umat Nabi Muhammad SAW, syahadah kita ialah Muhammadur Rasulullah. Jadi dua kalimah ni lah, sekalian, dipanggil ada juzuk risalah, juzuk uluhiyah, bab ketuhanan. Yang insyaAllah memang kita nak faham sungguh hari ni. Dan ada juzuk kedua ialah juzuk risalah, juzuk bab kerasulan. Juga saya nak sebut sikit sebanyak juga sekurang-kurangnya, memang kita faham sungguh dua kalimah syahadah ni. Hadirin, kita faham ni insyaAllah betul cara perjalanan hidup kita. Cuma nak ambil dengan sesempurnanya satu hari tu kan. Kursus nikah pun sehari setengah. Tapi tak adalah sampai malam kursus nikah. Sikitlah saya nak sebut, kata apa munasabahnya majlis yang kita buat ni dengan apa sepatutnya pahaman yang kita sepatutnya nak ambil faham, nak ambil belajar, yang pahaman tu nak membina kehidupan kita seterusnya. Okey. Jadi hadirin sekalian, kalau kita perhati Islam yang kita dok faham ni, kalau tanpa pahaman yang betul ni, dia akan pincang. Okey, itu prinsip dia. Baik, nak bagi tak pincang ni macam mana? Jadi mesti faham satu prinsip yang global, yang tugut bahasanya. The whole view. Satu prinsip yang menyeluruh, dan prinsip menyeluruh ni diisyarat dengan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Okey. Jadi sesi pertama ni saya akan lebih pada mukadimah. Saya tak baca kitab je. Masuk kedua lagi insya-Allah saya nak baca. Saya lebih fokus kepada nak nunjukkan apa whole view tu. Jadi masuk sesi kedua nanti baru kita akan mulakan kitab. Tu pun atas pegang baca je. Apa nasihat dia, apa kita ambil, apa yang dia nak kita nak ambil manfaat daripada kitab tu satu hal. Lepas tu daripada kitab tu lah nanti saya akan syarahkan apa yang saya nak sebut sesi pertama ni yang kata whole view itu. Saya akan syarahkan dengan format dia macam kita. Dan juga insyaAllah perjalanan kita ni bukan satu hala daripada saya. Sebab kita punya masa agak panjang. Jadi tuan-tuan dengar satu hala kat saya saja. Satu hal. Dan saya nak minta ada hala yang kedua. Tuan-tuan tak faham, ada muskil. Ada penjelasan saya mungkin ada yang tak teli dengan tuan-tuan faham. Dia clash ke? Kalau cantik sama je. Ataupun tuan-tuan bukan sama, kosong ikut je lah. Ustaz kata A, A, B, B, Z, Z. Senang. Tuan-tuan pun memang percaya kat saya 100%. Alhamdulillah, mudah. Macam mana pun, tak semua orang macam tu. Ada orang boleh clash tak? Clash ni lah tuan-tuan kena dapat clarified kan dia. Clarified. Bahasa Inggeris ni saya dah biasa pakai. Sorry kalau agak ganggu. YSP tak apa kot. Kau nak tukar PS. Apa benda PS tu, cari sendiri lah apa benda nak short form apa tu. Apa nak cerita ni,
Jadi kena dapat satu penjelasan semula. Kalau ada mana-mana penjelasan yang tak betul. Baik. Jadi penjelasan pertama Azizillah nak sebut hari ini. Apa dia? Pertama nak kena faham, Nabi Rasul Allah Ta'ala hantar ni, maksud dia nak bagi kita dapat agama. Itu mula-mula sekali. Maksud kita nak bagi kita dapat agama. Dan agama ni jangan tak tahu. Ya Allah terima hanya Islam. Ayat Quran kita biasa dengar, inna din indallah al-Islam. Inna dina indallah al-Islam. Din di sisi Allah, Islam saja. Maksudnya Islam saja yang Allah Ta'ala terima. Selain pada Islam, Allah Ta'ala tak terima. Alhamdulillah kita Islam. Cuma Islam ni bukan sekadar nama. Okey. Nah, elok itu. Kalau nama Islam, keturunan Islam, bapa Islam, memang atas nama agama-agama Islam, nama pun nama baik-baik. Ada orang nama Muhammad tu dia. Cuma Muhammad macam-macam Muhammad lah. Muhammad Arif, Muhammad Nur, macam-macam nama Muhammad. Tapi perangai, ya Allah, macam Fir'aun pun ada. Tapi saya bukan kata Muhammad yang kat sini ni, ni Muhammad Afrika sana. Ambil lah, aduh, cukup. Asal nak sebut ialah Nabi Rasul ni Allah Ta'ala bawa datang ke kita, bawa agama. Okay. Kita pun faham agama. Okay. Jadi faham tu agama selain dari Islam tak betul. Okay. Yang tu kita dah cantik lah. Betul tak tu? Cuma agama kita yang betul ni macam mana nak faham dia tu betul tu? Ha. Yang ni yang saya juga fokus hari ni. Nak faham dan ada satu parameter, kayu hukum. Yang kita boleh faham agama kita betul. Dan kalau ada dalam agama kita sendiri ada orang faham dia tak betul, macam mana nak betulkan dia? Ha, yang ni yang kena dengar betul-betul. Ha. Pasal apa kata gila? Kalau kita tak dengar betul-betul, kita akan rasa kita Islam, kita rasa kita dah ada agama. Padahal ada pahaman kita yang tak betul, rupanya belum ada agama lagi. Baik. Jadi itu statement pertama nak sebut. Jadi Nabi Rasul datang kat kita, bawa agama. Satu. Dan agama kita, agama Islam. Dua. Berpilih dengan fakta macam tu. Tiga. Apa dia? Dan bila sebut agama ni, kena faham apa maksud agama. Agama ni yang sekalian, bila kata agama ni atas nama Islam, yang hantar tu adalah Allah Ta'ala melalui Nabi Rasul dia, untuk nama agama ni, dia mestilah hukum hakam, peraturan yang mesti menepati kehendak Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala menjelaskan apa kehendak dia melalui Nabi Rasul ni. Nabi Rasul dia sebagai pencerita saja kepada apa yang Allah Ta'ala kehendaki, yang Nabi Rasul ni dibuktikan dengan mukjizat sampaikan kat kita. Ha, yang ni yang kita nak kena dengar elok-elok betul-betul. Macam mana yang agama yang Allah Ta'ala kehendaki untuk kita jadi orang agama. Dengan elok tu, kita mesti kena faham betul-betul macam mana kehendak Allah Ta'ala dengan dihantar Nabi Rasul untuk kita ni betul-betul dapat agama dan kita betul-betul orang yang memang beragama. Bukan hanya sekadar nama agama, tapi ada agama betul-betul. Jadi faham tu, agama ni bukan di atas kehendak kita. Agama ni mesti dibina di atas kehendak Allah. Mesti tak? Faham? Bukan kehendak kita. Kalau ada kehendak kita dengan kehendak Allah Ta'ala, tak teli. Macam? Istilahnya kita bukan ikut agama. Itu istilahnya menyalahi agama. Pasal apa menyalahi agama? Menyalahi Allah Ta'ala. Dan bila sepastinya bila agama tadi mesti ikut kehendak Allah Ta'ala, Nabi Rasul tukang sampai, Nabi Rasul tukang hurai. Laluan dia melalui Nabi Rasul. Apa-apa perjalanan agama kita tak melalui macam mana huraian Nabi, huraian Rasul. Salah tak? Salah tu tahap dia sampai macam mana? Sampai boleh nama keluar agama. Jadi dalam agama kita besar sekali, mestilah kena faham agama ni mesti ikut kehendak Allah Ta'ala. Satu.
Dan mesti ada peraturan hukum hakam Allah Ta'ala. Dua. Dan maksud agama ni cari redha Allah Ta'ala. Tiga benda. Agama ni ialah mesti faham kehendak Allah Ta'ala. Hidup dengan peraturan hukum hakam Allah Ta'ala. Dua. Ketiga. Mesti maksud dia, visi, misi dia. Kita punya misi kita adalah nak capai redha Allah. Walaupun makhluk tak redha kita. Ha. Semua Nabi Rasul macam tu tak? Nabi Rasul ni semua orang terima ke? Nabi Rasul semua orang terima ke? Takkan tak belajar sejarah langsung kot? Okay. Nabi Rasul ni semua orang terima ke? Ada Nabi Rasul yang dibunuh. Okay. Tuan-tuan bayang gila tak gila. Bunuh Nabi Rasul weh. Nabi apa yang kena bunuh? Tak tahu. Tak biasa dengar. Tak biasa belajar. Nabi palsu memang kena bunuh kan. Ha. Ni Nabi betul. Memang Nabi daripada senarai 25 ni yang kena bunuh. Takkan tak biasa dengar kisah langsung kot. Jerit sikit. Nabi apa? Nabi Zakaria. Ha, berarti jugalah. Dan ada Nabi yang cubaan bunuh tapi tak berjaya dibunuh kerana Allah Ta'ala barrafa'ahu Allahu ilaih. Allah Ta'ala angkat letak dia di langit kedua sekarang. Dia masih hidup. Nanti dia akan turun untuk membawa panji-panji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, membawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia bawa kitab Injil, tapi datang Quran memasukkan kitab dia, dia akan turun semula esok. Turun semula bukan lahir semula. Dia memang sekarang tak mati lagi. Tapi saya nak cerita apa? Ada konspirasi nak bunuh dia. Tapi Allah yang telah menentu semua memang tak akan berjaya. Yang berjaya dibunuh, dibunuh. Yang ni tak berjaya dibunuh. Itulah Nabi Isa AS. Okey, asal saya nak sebut ialah mestilah agama ni mengikut kehendak Allah Ta'ala. Bila ikut kehendak Allah Ta'ala ni, dengar, bukan semua manusia nak terima. Kenapa? Ah, pasal manusia ni kena faham dia ada nafsu. Ah, okey. Dan jangan tak tahu dalam perjalanan hidup kita ni Allah Ta'ala datang dengan kita dengan hidup beragama ni dengan panduan Nabi Rasul. Ada masalah kat kita nak ikut Nabi Rasul ni sampai ada Nabi Rasul nak dibunuh pasal apa? Pasal ada musuh kita, syaitan. Tuan-tuan bayang tengok manusia yang terbaik ni Nabi Rasul Allah Ta'ala hantar. Syaitan dia boleh manipulasi kita sampai tahap dia orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala, Nabi Rasul, sampai ada kehendak mereka nak bunuh. Bayanglah, hebat tak? Siapa hebat ni? Syaitan. Kita pun kalau kita tak dapat satu menteng yang kukuh, agak-agak kena tipu daya tak dengan syaitan? Kena tipu daya tak dengan nafsu? Sekarang ni agak-agak kalahkan syaitan nafsu ke syaitan nafsu menang? Oh. Kalau kita tak berupaya, tak pernah belajar, tak kenal, memang kita nak jawab pun tak tahu. Ha, betul ya. Kita ni lawan syaitan ke? Macam mana nak lawan syaitan? Macam mana nak lawan nafsu? Ha. Apa dia ajaran syaitan? Apa dia ajaran nafsu? Oh, apa dia ni? Apa dia ni? Hai, hatu kursus 4 hari tak habis kan? Satu-satu. Macam mana pun ambil di atas masa yang singkat ni, walaupun singkat, insyaAllah manfaat dia besar. Asal saya nak sebut, jadi kita hidup nak ada agama ni mesti ikut perintah. Maksud dia mengikut kehendak Allah, hukum Allah Ta'ala, cari redha Allah, jaga-jaga. Ada musuh dia, nafsu syaitan. Syaitan ni benda asing pada kita, tapi dia main kat kita. Nafsu ni memang ada kat kita. Dan nafsu tu ada kat kita. Ha, jadi susah lah. Bila tu nafsu ni banyaknya diikut syaitan. Dia payah nak dapat ikut tarbiyah. Macam mana kehendak Allah Ta'ala? Maksudnya apa? Pasal nak ikut perintah Allah Ta'ala ni, jangan tak tahu, dia menyalahi kehendak nafsu. Sikit tentang apa yang kita buat ni. Agak-agak kalau nafsu lah, dia cerita nafsu yang ni. Tengok pagi sampai malam macam. Waktu orang rehat selalu, waktu tidur, waktu rehat, waktu cuti pula tu lah. Ha, anak-anak buat ada ni.
nak kena dengar ustaz ni cakap apa, bolehkah, awal-awal dia sama dah. Jadi yang tu pun saya nak sama awal lah. Jadi macam mana ada pengerusi macam majlis sebut tadi, pastikan boleh istiqamah, insyaAllah. Kena lawan nafsu tak? Okey, kita tengok siapa yang tewas sana. Itu gagal maksud hidup. Pasal kita kena berhati pasal apa kata gagal? Pasal selama ni pun kita bukan belajar agama. Kita tak pernah belajar pun. Khas atas nama nak belajar agama. Betul tak? Dengar saya sebut ni. Hatta orang duduk sekolah agama sekalipun. Kalau zaman sekarang tuan-tuan, walaupun duduk sekolah agama, sekolah je agama. Nama yang sekolah agama. Pendidikan dah tak pendidikan agama tuan-tuan. Pendidikan dia lah pendidikan sekular. Saya syarah tu sehari panjang pula, sehari juga tu. Cukup. Saya sebut itu. Bahkan saya kata jangan kata yang sekolah agama. Yang sekolah pondok sekalipun. Pondok ni maksudnya memang fokus untuk mengaji ilmu agama semua, tak ada akademik langsung kan. Yang tu pun nampak je. Tapi sekarang macam mana? Pendidikan tu dah tak macam dulu punya pendidikan. Dah tak melahirkan memang orang beragama. Bahkan kalau kita tengok orang-orang yang nampak macam tokoh-tokoh agama. Saya nak gunakan bahasa agama ni. Pasal sekarang tengok agama, tokoh agama, orang-orang nama agama. Dan tokoh agama kita sebut ni, tokoh agama Islam lah. Hindu apa tu, SMA lah. Walaupun nama tokoh agama, tapi tengok macam tak ada agama je. Masa bila kita boleh sebut macam tak ada agama ni? Bila kita ada kayu ukur. Kayu ukur tu apa? Kita nak belajar kayu ukur tu, insyaAllah. Kita nak ambil faham tu. Jadi ambil faham ni step by step panjang juga lah. Satu yang perlu sehari tu pun sebenarnya tak cukup kan. Macam mana pun saya buruh panjang-panjang sangat, nanti tumpu minat kan. InsyaAllah sehari ni cukup. Buruh pergi pasal tu. Walaupun masa pendek, tapi kita dapat satu kayu ukur cukup untuk kenal kita ni ada agama tak agama. Adakah kita ikut kehendak Allah Ta'ala ataupun kita menyalahi kehendak Allah Ta'ala. Dan di mana kayu ukur dia? InsyaAllah. Kita dapat kayu ukur ni tuan-tuan, memang boleh ukur. Jangan kata ukur orang lain. Kita boleh ukur kat diri kita sendiri. Kita boleh ukur kat diri kita, adakah aku ni ada agama tak ada agama? Kalau sekarang saya nak tanya tuan-tuan, saya nak kata tuan-tuan tak ada agama, takkan nak kata tak ada agama? Betul tak? Mesti Islam, betul tak? Cuma adakah kita dah Islam yang betul-betul Islam? Macam mana kehendak agama Islam itu? Bila agama Islam, mesti kehendak Allah, betul tak? Adakah kita menepati kehendak Allah ataupun kita pun tak tahu apa sebenarnya kehendak Allah Ta'ala kat kita? Dan nak rujuk dia macam mana? Okey, yang ni saya nak masuk pada fasa kedua. Tadi saya sebut mengenai kita hidup ni ialah Nabi Rasulullah hantar kita bawa agama. Okey, agama. Saya nak sebut tadi. Jadi agama kita, semua Nabi Rasul tuan-tuan, asas ajaran agama ni mesti ambil faham daripada La ilaha illallah. Makan dengar ayat ni. Bukan saja asas agama. Penghujung agama pun. La ilaha illallah. Sebab La ilaha illallah ni, dia bukan hanya sekadar asas. Tapi dia ialah tengah. Dan 24 jam. Bahkan hujung. Apa maksudnya? La ilaha illallah ni satu perkataan yang kita nak ambil faham dia. Kita kena pakai La ilaha illallah ni 24 jam. Baru di situ ada nilai agama kita. Kalau tidak, kita akan istilahnya keluar daripada agama. Oh. Lain ni pelajaran ni. Selalu kita faham macam mana? La ilaha illallah ni apa? Orang kafir yang Islam. Okey lah. Satu yang kita tak gaduh nak belajar agama pun. Pasal apa? Tambah nak belajar La ilaha illallah. Kalau kursus ni lah tulis, kursus La ilaha illallah. Agak-agak ada apa-apa ramai orang datang. Kut nama dia besar sikit kot. Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah tu puji. Oh, besar sikit. Kalau kata kursus La ilaha illallah, agak-agak apa orang datang. Kalau kursus kaya, oh, bagaimana untuk menambah pendapatan anda? Oh, hak tu penuh kan? Dia tak buat surau, dia buat dewan orang ramai. Okey. Apa tu saya nak sebut ni? Agama mesti dasar dia La ilaha illallah. Dan Rasulullah tu masing-masing Rasul. Jadi saya nak fokus hari ni pada La ilaha illallah tu besar kali. Saya sebut tadi, menyambi tu saya akan sebut
Muhammad Rasulullah. Kenapa sebut Nabi ni? Kerana bila faham la ilaha illallah, itulah maksud Muhammad Rasulullah datang. Begitu juga semua Nabi-Nabi Rasul datang untuk ajar kita. Ha. Jadi Muhammad Rasulullah ni dia sebagai alat, perkakas, boleh bahasa gitu, wasilah untuk Allah Ta'ala bagi kita faham agama. Dan apa yang Nabi Rasul ajar ni, mesti nak pergi ke mana? Nak pergi kepada la ilaha illallah. Sekali lagi tuan, untuk faham la ilaha illallah ni benda besar yang saya sebut tadi, dia bukan saja awal agama, bahkan akhir agama, bahkan seluruh hidup kita, untuk kita nilai kita ada agama tak agama adalah dengan kayu ukur dia la ilaha illallah. Ya, elok tu. Jadi sekarang ni ada agama tak ada agama? La ilaha illallah. Jadi kalau kita faham sekali lalu, macam kita dah selesai la ilaha illallah dia. Cuba tanya sekali lalu, dah rasa selesai ke belum? Selalu faham macam mana la ilaha illallah ni? Tiada ilah yang disembah melainkan Allah. Dah sembah Allah belum? Sembah dah lah. Oh, okey ya. Ada sembah tokoh lah? Oh, okey ya. Tinggal apa? Puasa, zakat, haji, tutup aurat. Oh, eh, ada lagi ya. Tutup aurat ada lagi rupanya. Ada lagi, ada lagi. Apa apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Dan kalau ada apa pun dengar. Tanpa faham akidah, kita akan cari apa lagi itu hanya sekadar praktikal amalan Islam zahir. Dengar saya nak sebut ini. Pasal bila ada orang yang ada agama ni, faham betul-betul la ilaha illallah, dia bukan saja hidup hanya tengok zahir semayang, tutup aurat, bopi bahasa itu, wudu apa dan sebagainya, apa pelaksanaan yang disuruh Allah SWT, puasa, zakat, haji, hantai umrah setiap bulan, bila bahasa gitu, sedekah ni sampai jadi apa-apa ke mana? Katalah gitu kan? Adakah dia ni betul-betul dapat agama ke tak dapat agama? Nak tengok tak mana? Bukan hanya setakat tengok amalan zahir, bahkan antara kayu ukur nak dilihat adalah amalan batin. Jadi nak faham apa? Agama ni ada dua perjalanan. Apa dia? Perjalanan zahir, perjalanan batin. Umumnya yang diajar pada kita adalah perjalanan zahir. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa asbagha 'alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. Allah Ta'ala dia kata dia bagi kurnian nikmat kepada kamu yang nikmat ni menyeluruh. Ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Nikmat zahir tu kalau tengok yang selalu orang syarah kat kita, Islam ni mengajar kita cara hidup. Islam is way of life, daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara. Ha. Saya tak cadang nak syarah hak tu, pasal yang ni ramai orang syarah. Saya nak syarah pada hak batin. Dan dengan sebab faham hak batin ni lah tuan-tuan, baru tuan-tuan akan faham rupanya hak tu lah rupanya yang terzahir pada Islam zahir ni. Apa yang berlaku kat kita selama ni ialah kita hanya faham Islam zahir. Hatta, dengar saya sebut. Solat tak? Subuh tadi solat tak? Solat zahir ke? Solat batin ke? Solat zahir batin? Apa punya soalan tu? Solat batin macam mana? Solat batin aku solat. Tapi tak semayang, tu solat batin. Boleh faham? Boleh ke solat macam tu? Itu solat kepala otak kau. Mana boleh solat batin saja? Kalau batin solat, mesti zahirkan dia dengan amalan zahir, betul tak? Ha, mesti. Kalau tuan-tuan jatuh cinta kat seseorang, macam tu ya? Tak, pergi minang. Itu menzahirkan apa di batin. Mana boleh solat batin saja? Okey, mesti ada juga fahaman macam tu. Dapatlah kayu kok. Kalau jenis batin saja ni, sampai tak mau solat, yang penting hati ingat Allah Ta'ala. Kapit terus. Pasal menafi perjalanan syariat zahir. Okey. Itu saya tanya tuan-tuan ni. Tadi tuan-tuan solat zahir batin ke? Zahir ke? Batin tu bukan lah. Yang batin tu yang tak semayang tu. Itu zahir tak semayang, batin tu tak semayang. Solat tak sebut ni? Zahir batin?
Minta maaf pun zahir batin pun dia. Oh, saja kita guna isu tu sikit. Solat macam mana? Zahir batin tak? Sepatutnya. Mesti zahir batin ni. Ha, tuan-tuan solat zahir batin ke batin ke? Zahir saja tadi. Tak tahu nak jawab. Kenapa tak tahu pula? Tak pernah ada orang ajar macam mana solat batin ni. Oh. Sekali lalu sebutlah apa benda solat batin ni. Dengar. Kalau solat zahir ni apa? Saya nak guna bahasa masa ni hari ni. Tak pernah sebut pun bahasa ni saja nak terlintas nak sebut. Solat zahir ni solat burung kakak tua. Kakak tua faham? Kakak tua ada akal. Kalau dia hafal perkataan burung kakak tua ke ataupun burung tiung, tahu? Selalu burung kakak tua, burung tiung ni dia apa, apa masalah dia? Apa dia? Kelebihan dia? Dia boleh tiru cakap orang. Kalau kita dia dengar assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Petang pun selamat pagi, malam pun okey. Ha, itulah burung kakak tua, itulah burung tiung. Allahu akbar. Burung tiung lah. Burung kakak tua lah. Bila burung kakak tua? Kenapa burung kakak tua saya kata? Ha, mulutnya Allah, Allah akbar, Allah maha besar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Tu kira hafal terjemah juga lah tu kan. Hafal juga terjemah. Tu pun hafal aja. Agama dah ke tu? Agama zuhir. Baru zuhir. Hatta tuan-tuan bukan subuh ni apa? 5 juzuk aja. Hu. Alif lam mim sayaqulu subha tilka rusul la tanallu bi rahatta tunfiqu mimma tuhibbun la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim. Hu 5 juzuk aja. Rakaat satu rakaat. Solat apa nama dia? Zuhir. Bila solat tu nama zuhir ni? Kakak tua. Apa maksud dia? Baca ni betul-betul zahir. Hati ni, fikiran ni, tak pernah fikir dan berasa di hati ke Allah Ta'ala. Ha, inilah solat burung kakak tua. Oh. Banyak dah solat macam ni? Banyak ke sikit? Pernah zikir tak? Nak makan macam bismillah lah. Ada rasa apa dalam mulut, dalam hati? Dalam mulut tak? Dalam hati rasa apa? Kosong lah. Kosong ke berisi? Bismillahirrahmanirrahim. Baca apa? Okey. Kosong ke berisi? Burung kakak tua tak? Dah lama lah sebab tu. Eh kawan tu matilah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kosong ke berisi? Kosong juga. Ni musim orang kahwin ni nyanyi pula. Barakallah ulakumah. Saya tak pandai nyanyi kan. Kalau nyanyi saya nyanyi lah. Buang kakak tua ke kosong? Kosong juga. Pasal orang Melayu tak faham Arab pun. Tak. Orang Arab pun kosong juga. Pasal apa tuan? Ha, agama sekarang ialah agama yang hanya ajar agama zahir. Tak ajar ni yang kita nak belajar, kita nak khususkan hari ni. Apa dia? Agama batin. Apa dia agama batin? Akidah. Akidah perjalanan kita paling besar dalam agama, jangan tak tahu, dia bukan perjalanan zahir. Dia perjalanan batin. Saya nak sebut mudah gini ya. Nak. Perjalanan batin ni hati, kalbi. Perjalanan zahir ni jasad. Bila jasad ni, badan, tangan, kaki, mulut, telinga, mata ni semua jasad lah. Atas saya sebut hati je cukup dah. Kalau kita punya jasad ni perfect, 100%. Ikut betul-betul macam mana kehendak Allah Ta'ala dan hukum hakam Allah Ta'ala. Tapi hati kita tak ada feeling dengan Allah Ta'ala. Kalau atas agama, dia baru 50-50. Kalau pergi hospital, doktor kata 50-50 ni macam mana? Ha? Harapan besar ke tak ada harapan? 50-50 ni macam ni kan? Boleh? Betul? Sama ada hidup atau mati? Sama ada syurga atau? Ha?
Itu kita cerita siapa tu? Yang memang zahir ni 100%. Walaupun zahir 100%, baru 50% dalam perjalanan agama. Itu pun saya sebut mudah je, hati je. Saya sebut satu je. Saya sebut banyak sangat, kau banyak sangat, pening kan? Okey. Pening tu maksudnya susah nak faham, susah nak menilai. Bila hati ni tak ada langsung hubungan dengan orang salah, maksudnya 50% lagi gagal. Ini cerita apa? Yang zahir 50%, 100%. Semayang dia, jemaah dia, baca Quran dia, tak pernah buang masa. Hari-hari puasa, contoh, malam hari-hari tahajud. Oh, lepas isyak je tidur, nak bangun awal tahajud, baca Quran, zikir, mutala'ah kitab ni, tak pernah. TV, WhatsApp, tak main lah. Nah, istro-istro tak main lah. Saya cerita ni, 100% zahir taat. Bangun 50% agama. Pasal apa? Burung kakak tua. Zahir. Zahir. Batin, tak ada. Satu. Macam mana keadaan agama dia? Perfect ke unperfect? Perfect ke unperfect? Okey, saya tanya ni. Tuan-tuan, zahir 100% ke? Ikut Islam. 100% ke zahir Islam? Tahajud kuat lah. Out tahajud, tolak lah. Puasa kuat. Fardu yang malah buat. Sunat macam. Out dah, tak boleh 100% dah. Cerita tan tak 100% je. Sedekah macam mana? Out dah. Banyak simpan ke banyak bagi? Banyak simpan. Tu pun hutang banyak, tak habis tolak lagi tu. Semua teruk lah. Jadi, yang zahir pun ada 100% ikut. Tamang undi, pilih yang mana? Pakai songkok ke pakai serban? Contohlah, untuk kayu ukur nilai. Takkan yang tu pun tuan-tuan tak pakai nilai, tak reti nilai kan? Nak undi yang pakai serban ke pakai songkok? Oh, nanti semua pakai serban belaka, ambil gambar semua pakai serban. Oh, tak reti kayu ukur pula dah. Rupanya kena tipu. Tengok parti pula. Parti gelap ke? Gelap ke parti cerah? Saya guna parti gitu senang. Lagi sebut lagi dia kata nak ngempen pula. Nak pilih pun tak betul lah kan? 100% ke ikut zahir syariat? Okey, cukup. Saya nak sebut apa? Zahir pun gagal. Okey. Kalau zahir perfect 100% pun masih gagal. Yang ni baru takwa zahir. Belum takwa batin. Macam tu ya. Jadi apa yang kita tak berjaya lagi ni? Tak mana? Batin. Dan batin ni lah atas apa yang kita nak bicara, yang ni lah dipanggil akidah. Akidah ni zahir batin. Alhamdulillah, pandai. Faham lah tu? Jadi satu sudut tuan-tuan dah faham lah, akidah ni benda batin. Dengar elok-elok. Zahir dengan batin ni mana lagi penting? Jangan tidur lah, awal lagi. Baru sesi pertama, yang lain lah. Lagi kena sekes lagi. Mana lagi penting? Zahir batin? Betul ke? Nabi Rasul datang nak ubah apa? Hati ke zahir? Hati dulu lah. Bila hati baik, apa akan jadi? Zahir baik, betul. Alhamdulillah. Kalau zahir baik, tentukah hati baik? Belum tentu. Kalau buat satu peraturan, semua pakai serban. Boleh pakai serban. Tapi bila dia keluar daripada tempat tarbiyah tu, macam mana? Habis cabut habis serban, tuan-tuan. Bahkan pakai pun terpaksa. Undang-undang nak buat macam ni. Undang-undang boleh paksa. Zahir boleh paksa. Tapi batin rupanya tak patuh lagi. Hatta kalau tiang saya kata sekolah agama, sekolah tahfiz, tengok budak-budak berserban cantik je. Memanglah cantik. Zahir. Cuba keluarkan dia daripada mak tahfiz. Macam dia rupa. Jawab. Ada budak-budak tahfiz ni apa? Ada? Ada yang nak cuti? Tengok. Rupa macam mana? Adakah masa rupa macam dia duduk mak tahfiz ataupun rupa macam budak kampung balik? Rupanya macam ulat tai. Rupanya. Okey, saja saya buat bahasa-bahasa kiasan tu. Hari kita jumpa bahasa kiasan dalam kitab, insyaAllah. Saya nak tunjuk apa? Yang ni, perjalanan zahir kita pun bermasalah. Betul tak? Yang saya nak sebut.
perjalanan zahir dengan batin, mana lagi besar? Batin. Tapi tuan-tuan dengar, tak ada orang nak ajar kita perjalanan batin. Jadi kita parah lah. Sikit lagi ulama sebut. Satu Nabi Rasul datang, dia ajar, dia ubat apa? Apa ubat batin dia beri? La ilaha illallah. Itu je tuan-tuan. The solution, the best solution is la ilaha illallah. Best punya la ilaha illallah ni. Iya. Cuma mana boleh ngaji sehari nak faham semua. Tapi itu yang saya kata, saya akan bagi gaya ukur, bagi format. Yang lain tu tuan-tuan kena struggle lah sehari. Tapi bila bagi format dah tahu, oh besar benda ni. Kena carilah. Tuan-tuan kena cari. Kena korban masa lah. Korban harta benda lah. Korban apa? Korban jiwa raga. Untuk ambil faham, la ilaha illallah. Para sahabat korban nak. Pasal apa dia korban? Pasal dia faham batin. Bila korban, bila faham batin, korban nak jiwa raga dia. Masuk Islam, saya nak contoh mudah untuk faham jiwa korban tu. Rasulullah hijrah Madinah. Dia orang hijrah lah. Tinggal kampung halaman tu. Siapa sanggup tinggal Sungai Petani, pergi Kuala Hulu. Nama pun Hulu lah, enggak, bukan Sungai Petani. Orang sanggup. Pondok tak ada elektrik, relilin. Rumah kecil. Ngaji berpuasa 24 jam. Macam, siapa sanggup? Dengar macam ni. Pasal apa ni? Pasal batin kita belum terima. Kalau batin terima macam mana? Lautan api sanggup kerenangi. Jadi kita dengar Allah Ta'ala dan Rasul, itulah masalah kita. Masalah apa? Kita tak kenal Allah Ta'ala, tak kenal Rasul. Jadi batin kita kosong dengan Allah Ta'ala. Bila ada apa-apa peraturan Allah Ta'ala beri, kita bukan rasa seronok. Bukan lautan api sanggup kurenangi untuk capai dia, tapi rasa beban. Kena semayang lima waktu, beban tak? Semayang lagi, sehari zuhur pula. Habis tak ada rehat, masuk pula asar, semayang lagi. Maghrib gelap lagi, Allah, nak rehat baru, nak rehat letih, semayang maghrib pula. Ustaz ada mengaji pula, ustaz ni lambat pula, nak habis. Allah, nampak? Semua beban. Allah, kerja-kerja macam ni nak lagi tudung pula. Nak tutup aurat pula lagi. Rimah lah. Semua dia rasa beban, beban, beban. Orang tu minta sedekah. Kerat kematian lagi. Orang terbakar lagi. Ni bangsa Palestin lagi. Syria lagi. Nak keluar duit, nak keluar duit, nak keluar duit, nak keluar duit. Awak duit pun tak cukup. Nak minta lagi. Duit, duit, duit. Beban tak? Rasa beban tak? Orang tu nisab lagi. Zakat pendapatan lagi. Zakat lagi. Ni lagi. Ni lagi. Nak kena pergi haji lagi. Pergi umrah lagi. Beban tak? Rumah lagi. Ni minyak, minyak naik lagi ni. Beban tak? Oh, kita duk rasa hukum syariat semua beban. Ni nak buat hukum hudud pula ni. Oi, nanti pencuri kena potong tangan. Yang ni tak boleh. Nyanyi tak boleh. Hiburan tak boleh. K-pop punya orang menyanyi mampus pun boleh. Orang Islam kita bakal lilin kan? Sedih. Nama apa lah tu? Natang tu? Natang mendih. Dah tak rasa salah lah. Pasal apa? Dah tak tahu dah cara agama ni apa dia. Jadi apa masalah ni? Masalah batin. Masalah tak faham la ilaha illallah. Bila tak faham la ilaha illallah, tuan-tuan tak faham maksud hidup. Tak faham hidup ni nak pergi lah tuju ni mana? Duk merempit tu apa masalah? Duk buang masa ni apa masalah? Jangan kata budak-budak mesti cuti duk main. Jangan kata budak-budak, orang tua pun main. Cuma budak-budak main cara budak-budak lah. Orang tua main cara orang tua. Banyak buang masa lah. Buang masa tak kita? Buang masa ke memanfaatkan masa? Apa masalah? Cuba jawab. Batin. Jadi kita punya masalah atas kilan agama kita tak mana? Perjalanan batin. Yang walaupun kita duk buat tengok zohir sedang ibadat, tengah baca Quran, mengapal Quran. Hatta jangan kata yang mengaji, yang mengajar pun. Rupanya perjalanan batin ni kalau tak betul, jangan kata yang mengaji, yang mengajar pun out. Rupanya tak ada agama.
Na'udzubillah. Oh, jadi kalau kita faham tu, besar masalah kita ke tidak? Bila jadi masalah besar kita? Bila kita punya penyakit tu, penyakit batin. Kalau saya spesifikkan dia sikit, penyakit batin ni apa? Penyakit akidah. Penyakit akidah ni bermula daripada mana? Tak faham, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni penyakit batin. Ha, memang saya akan syarahkan sana nanti, cuma saya nak tunjukkan apa masalah kita ni. Baik, masih lagi nak syarah tentang fakta kedua ni. Apa dia? Antara penyakit zahir dengan penyakit batin lagi teruk, betul tak? Okey, tengok, bagi bukti sikit. Penyakit zahir. Kalau orang sakit luka, apa dia buat? Berhentikan tak? Kalau berdarah, dia buat apa? Dia berhentikan berdarah. Pasal dia nampak meleleh berdarah, terus berdarahan berlaku, saya isi lagi pingsan, pasal kurang darah dalam badan. Betul? Dia buat apa? Cari ubat, balut, ikat, betul tak? Tengok sehari tak luka, luka tak baik lagi, macam mana? 5 hari tak baik lagi, masih berair je, macam mana? Pergi klinik, farmasi, dia tengok apa masalah dia. Dia tengok sah kencing mana, pula. Butuh jari hitam, hitam, macam mana? Terpaksa kerat. Macam mana? Kerat tak? Potonglah, jadi aku selamat. Betul tak? Saya nak cerita apa ni? Penyakit zahir, dengar kan, tak payah ajar. Semua pakai cari ubat zahir. Tengok poket kosong, macam? Cari duit tak? Perut kosong, cari makan tak? Dahaga, cari ayah tak? Bujang, cari bini tak? Tempat tinggal tak ada, cari rumah tak? Tak boleh beli, sewa. Duit tak ada, hutang. Betul tak? Cari tak? Zahir tak payah ajar. Semua pakai cari. Bukan saja manusia cari, babi pun cari. Babi lapar, cari makan tak? Ha. Zahir tak payah ajar. Batin nuntan tu tak makan ajar. Ajar pun tak mau ikut. Jadi saya tak heran nanti kalau tuan-tuan tak mau ikut, saya nak kata apa? Saya bubuh ayat tu dulu. Pasal apa? Betul tak? Batin tak mau ikut dia. Tambah rally panjang pula. Betul tak? Batin berat tak? Jawab elok-elok. Betul berat ke ringan? Tapi kalau tengok Hindustan, okey, bagus. Okey. Tuan-tuan kena tukar maksud hidup tau. Ha, InsyaAllah saya bagi ubat lagi ya tuan. Kenapa ustaz berhenti awal sangat? Allah. Kenapa ustaz bagi khusus hari aja? Ha, dia akan jadi gitu. Dia akan jadi gitu lah. Ustaz tukarlah alamat duduk sungai macam ni. Ha, tu cerita lain lah pula tu. Ya tuan. Hadirin sekalian, saya nak sebut tu pasal apa? Pasal orang bila faham masalah batin ni, masalah akidah ni, apa keperluan dia, apa dia kena cari, apa kehendak dia, macam mana? Ha, tu yang lautan api sanggup direnangi. Korban jiwa raga. Bukan untuk zahir dia, untuk batin dia. Zahir ni, biarlah tak beres pun, tak ada masalah. Baju buruk, cumpang camping, rumah sewa, tak ada rumah pun. Eh, dah hutang-hutang ni tak maulah, mati tak tahu bila. Buat, tak maulah, tak mau, tak mau, tak mau. Pasal apa? Pasal dia faham masalah batin dia tu besar sekali. Yang ni yang berlaku kat para sahabat ni. Oh, setiap orang yang macam ni tuan, para sahabat tabi'in, tabi' tabi'in yang warasatul anbiya, mereka ni para ulama yang amilin, orang-orang yang para aulia yang memang ahlullah, memang faham Allah Taala, faham maksud la ilaha illallah. Macam mana? Dia tak ada fikir langsung untuk kesenangan zahir ni. Tak ada tuan. Pasal apa? Pasal dia tahu maksud hidup dia ialah batin. Maksud besar dia ialah akidah. Ha. Tentu bila maksud hidup dia ialah akidah, dia akan cari apa yang sepatutnya untuk, saya nak sebut tadi tentang penyakit zahir, orang cari ubat. Penyakit batin, orang faham masalah batin, faham batin, dia akan cari ubat batin. Ha. Tapi kalau orang tak faham apa dia, maksud batin ni, maksud hati ni, agama ni, perjalanan batin ni macam mana, kita bagi ubat pun dia tak nak. Ha, jangan tak tahu tuan-tuan, apatah lagi kita ni nafsu dah lama kat kita, syaitan pun dah lama duduk kat kita, bagi ubat pun kita tak akan indahkan walaupun ubat ni sangat berharga dan berkualiti. Bahkan kita duduk sibuk hak zahir yang tak ada apa-apa manfaat sikit pun. Bahkan dia akan mudaratkan yang batin. Ha, ni saya nak ajar ni, saya nak sebut apa tuan? Nak ajar satu konsep berfikir supaya pahaman kita betul.
tentang apa yang kita nak cari. Jadi kita nak belajar nanti ni adalah nak faham akidah matin. InsyaAllah saya akan mula baca kitab nanti. Allah SWT. Mula untuk baca kitab, dan saya akan gunakan kitab ni, saya sebut dia sebagai asas untuk ambil faham perjalanan batin ni. Allah SWT. Jadi kita akan mula di sana, dan saya akan mulakan dengan atas yang tadi, ubat besar dia ialah La ilaha illallah. Jadi insyaAllah sesi kedua ni saya akan mula dengan baca kitab, dan saya akan baca apa sepatutnya. Lepas tu nanti kita akan ambil faham ni, dan besar saya nak syarah tu ialah ambil faham La ilaha illallah. Dan jangan tak tahu tuan-tuan, saya nak bagi supaya kita preparation, apa? Preparation. Kita punya persediaan tu awal-awal ada. Apa dia? Bukan senang juga. Nak kata senang sangat tu dah je kan. Nak kata susah sangat tu dah je. Tapi kena ada persediaan untuk nak dengar. Tambah pula kita ni kan tadi pagi ni nak tengah hari kan. Ni pun nak ke sebelah kan. Lagi rehat sekejap, lepas tu nak sambung balik. Lepas tu tengah hari. Lepas tu lepas tu sambung lagi. Waktu tu waktu faham kot. Faham saya buat apa tak? Saya tak ada tuan-tuan. Saya pun letih ya. Saya pun manusia biasa, saya bukan robot tu. Jadi kena ada persediaan diri tu. Oh tu nak bahasa kot kita rehat sikit, panjang sikit. Tu nak sambung lagi malam. Jadi kena buat sesuatu. Dan jangan lupa, antara yang boleh melemahkan kita ni, makan. Makan apa jadi? Betul. Ada orang awal-awal lah, seawal sesi pertama dah macam ni lah. Sorry ya, siapa kena tu nasib baik. Okey. Tuan-tuan bayang ni orang nak tunggu sampai malam lagi. Jadi kurang makan dah. Walaupun makanan tengok, saya tengok kuih pun saya takut. Kalau tengok meja, atas meja saya tadi, jantung boleh jamu semua orang. Cukup lah tu. Tak payah makan sampai tengah hari malam, tak payah makan. Makan hantu je. Jadi hati-hati dengan makanan yang mbak. Anda berapa kapasiti yang nak, tuan-tuan nak ambil tu, kena ada akal. Pasal apa? Tambah pula yang untuk sesi lepas zuhur. Macam mana pun, sagi pun, kalau makanan banyak kali pun, break-break sikit. Macam apa? Tadi pun rosak makan. Tak turun perut pun lagi kan? Sikit yang bahasa itu. Saja nak bagi peringatan tu pasal ada benda faham, nak faham besar. Waktu bukan waktu best, waktu fresh. Waktu ni waktu kritikal. Jadi takut-takut tak capai maksud. Okey. Macam mana pun saya akan buat sesuatu lah nanti untuk bagi tuan-tuan tak mengantuk tu. Kalau saya suruh berdiri, berdiri lah. Okey. Kita pasal ini macam kelas sikit. Macam mana pun saya nak kata macam ni dulu. Sebelum saya suruh berdiri, tuan-tuan mengantuk, pergi basuh muka. Saya tak adalah very tight sangat itu. Pasal mesti tuan-tuan selesa dia. Kita tak ada aircon apa ni, buat cara tak ada aircon lah kan. Ada aircon orang kata tidur je. Okay. Biar tak ada aircon tapi tak tidur. InsyaAllah kita punya batin tak tidur. Boleh? Boleh? Setuju? Setuju? Ada yang belum tentu. Awal-awal dah kalah. Macam mana ni? Belum masuk bab akidah ni. Okey. Alhamdulillah. Okay. InsyaAllah. Kena buat yang tu lah. Yang ni lah istilahnya. Ni lah perjalanan batin yang kita nak faham nanti ni. Oh, kena lawan nafsu. Kena mujahadah. Kena selera ni. Tengok makan ni kalau ikut sedap ni. Kuih banyak lah tu. Kau makan lagi. Padahnya dapat lah. Ni kalau orang faham perjalanan batin ni lah. Cukup. Ini saja keperluan aku. Makan pun alhamdulillah. Allah beri rezeki aku. Inna Allah. Bukan perlu banyak. Yang penting bukan makan tu. Yang penting tu tauhid tu kepada Allah Taala. Cukup. Cukup. Kita bila perjalanan batin tak betul macam mana? Kuih tu tak habis. Oi oi oi. Tu tak faham lah saya cakap apa ni? Jadi apa masalah kita? Masalah batin. Kita nak bagi zuhir kita ni puas. Dengan makan berdiri, tangan kiri tak kira kanan, makan cara syaitan pun. Dah tak ikut dah apa ajaran Nabi. Dan tu tang cara adab satu hal. Batin ni mana? Nak rasa Allah bagi rezeki, Allah bagi nikmat. Harapan kita, kita nak rasa Allah yang bagi kenyang, bukan makanan. Itu pun memang buat batin yang kita nak faham nanti. Kalau kita punya maksud hidup macam tu macam mana? Kita bukan gaduh dengan benda-benda tu. Nak kata tinggal langsung tak juga. Masalah kena makan, kena minum. Tapi bukan itu maksud kita.
Bukan itu matlamat kita. Bila tu? Bila kita faham la ilaha illallah. Oh, ini banyak nak syarah la ilaha illallah ni. InsyaAllah. Memang banyak lah sekalian. Itu yang saya kata. Kalau saya kita memang dengan masa ni cukup terbatas. Walaupun tak panjang. InsyaAllah kita boleh ambil manfaat yang sangat besar. Walaupun tempoh yang macam ni. Yang terbatas dan kecederaan macam ni. InsyaAllah. Jadi saya nak berhenti kat dulu. Mentah. Saya nak ketandas sikit. Jadi boleh ambil masa rehat. Waktu kita sambung. Kita akan mula baca kitab. Dan saya nak bagi ubat batin tu. Cuma, take care of yourself. Okay. Kalau tak perlu makan, ayah makan. Bukan saya jangan kata jangan makan kan. Kalau tak perlu. Kalau perlu. What I want to say, it's up to you. saya kadang-kadang lawak lagi. Kan? Sorry kalau saya buat lawak tu. Saya rasa saya tangguh situ dulu. Wallahualam. Saya serah pada pengacara majlis. Okay.